ya. Kalau misalnya coklat itu cetakannya lebih bagus dari cetakan kamu. Siapa yang cembur? Mas, itu nanti diisi apa, Mas? Diisi apa aja? Enggak diisi perasaan kamu buat aku. Happy morning manis. Hari ini kita berdua ada di Garut, yay! Dan pastinya kita bakal jalan-jalan keliling kota Garut. Ikutin kita terus ya manis. Enggak masalahnya Bang Amin kan kalau klakson kurang. Apa? Kalau ada klakson kan enggak. Gak denger maksudnya kurang ajar. Ih Boy body shaming dia ngomong kok gak ada klakson. Pasti gua gak denger mentang-mentang gua budak Boy. Ih body shaming ih. Emang Bang Amin gak? Tadi ngomong apa? Enggak. Gua bakal ada Delman. Iya aja. Pa. Nah, wow. Kamu ngomong sini. Mumpung kita ada di Garut. Mendingan kita jalan-jalan pakai ini Bang. Jalan-jalan kan capek. Kita bakal explore kota Garut seperti apa. Yeah. Yang pasti ada banyak hal menarik yang bisa kita lihat. Oke manis, kita mau naik Delman manis. Stop! Bentar ya. Pak, maaf ya Pak. Aduh manis. Ini si Bang Ami mau naik Delman aja mesti disemprot-semprot dulu. Ah, rempong ya. Bang, di mana-mana cewek duluan. Jalan Pak. Jalan Pak. Di mana? Apa? Di mana? Nah sekarang manis kita bakal mengeksplor keindahan kota Garut. Seperti apa sih kota Garutnya gak sih, Yen? Makanya ikuti kita di baru jalan-jalan banget. Ayo Pak, kita jalan Pak. Oke manis, sekarang kita mau keliling naik Delman dulu. Ikutin terus ya manis. Jadi manis, tadi kita udah bilang kalau misalnya Andong ini salah satu transportasi tradisional yang ada di kota Garut, betul nah, ya? Betul. Nah jadi kalau mau jalan-jalan kota Garut nih, kalau misalnya mau mampir ke mampir ke oleh-oleh dodol, beli dodol, bisa pakai ini, terus berhenti lagi di pasar mana gitu ya? Betul. Ya. Dan aku tuh suka sekali melihat keindahan kota Garut daripada melihat kamu, Yen. Iya, halo. Kok nggak ada yang kenal ya, Yen? Ada, kok Yen. Kok Amin? Belum ada nyapa, kamu jarang di TV sekarang. Manis, ternyata aku terkenal juga ya sampai di Garut. Tujuan ya. Yang penting, gini. Yang penting, walaupun gak terkenal tapi gak punya mantan ya. Iya. Kamu juga punya mantan kan? Yang mana? Wah, seru banget ya Manis. Keliling kota Garut naik Delman gini. Ditambah cuacanya yang syahdu, berasa banget suasana pedesaannya loh manis. Bang Ami mau nyampe nih, ini kena angin di sini adem nih. Udahlah. Mata gua kok sepet ya? Iya. Ngomong ya Bu. Iya. Saking ademnya Bebs ya, aku sama Bang Ami sampai ketiduran di Delman gitu manis. Aduh. Ini di mana ya manis ya? Tadi kayaknya kita berdua ada di Delman dah. Kenapa tiba-tiba ada di mobil elep begini? Beneran deh kita tulang kering deh. Boyan, ini kita di mana Boyan? Lah, kudanya mana? Yen. Bang Ami kudanya mana? Lah ini di mana sih? Lah kenapa jadi mobil ilusi? Mobil otak begini? Bener-bener deh diam ya. Manis tahu nggak? Gua tuh ya beberapa kali program sama dia tuh selalu molor dan tiba-tiba kita nggak tahu ada di mana. Ini sering banget sih Boyan nih. Lah tadi kan Bang Ami nggak ngajak
jalan-jalan 2 jam di kuda tuh tiba-tiba gua ketiduran ke yang lebih lama di brownie jalan-jalan siapa gua apa lu? Aku. Ya makanya harusnya lu dong yang tahu, ini malah molor. Lah katanya kan Bang Aming orang Garut jadi tahu. Jawab mulu ya beneran ya nih orang. Pakai burung garut. Jawab lagi. Itu antikuman lo, antivirus lo, bersih, bukannya kotor. Tapi Bang Aming. Apa? Pemandangannya bagus, Bang. Bentar ya. Kita lihat sini aja, kita nikmati aja deh. Wow! Dari sini pemandangannya bagus banget, Manis. Kayaknya semua kota Garut kelihatan deh. Gak nyesel juga Manis nyangkut di mobil kolbak ini. Oh, bagus Manis. Wah, bagus. Wah, pemandangannya bagus Manis. Banyak banget ya. Banyak banget banget. Lah, kita di mana sih? Mana? Kok ada dalam hutan? Dua. Bang ini di mana sih? Kok di dangdutan? Enggak, gua enggak konser lihat boyet. Bang, aku enggak mau joget. Enggak. Aku enggak mau joget, Bang. Aku enggak mau joget. Banyak orang, Bang. Lah, kita di mana sih nih? Hai, ibu-ibu semua. Abang, Teteh. Ini kita di mana ya? Di Garut. Siapa di sini yang asli Garut? Saya asli Garut loh, saya dari desa Cukang Kawung, Bapak asli Garut. Saya juga asli Garut. Enggak, dom. Aku mau langsung sapa dulu. Hai Bu, halo. Pak. Hai. Kok dikit sih yang nyapa? Boye. Nah, mendingan kita joget sama-sama yuk. Sebelum kita nanjak-nanjak bukit, mendingan kita dangdutan dulu aja yuk Manis. Digoyang ibu-ibu bapak-bapak, ayo tarik si semongko. Aduh, cie. Aduh, ada yang nyaksa. Joget, Pak. Ngeri ya. Tidak ya. Wow, asik. Jaga jarak. Langsung kayak melipir. Jaga melipir. Ini cara biduan kalau misalnya ada yang menyanggara kurang ajar gini, jaga melipir. Maka jadi brutal. Tekong. Bagus. Nanti kalau ada penyanyi dangdut baru, joget melipir. Sorong melipir. Ayo kayak melipir. Oke Manis. Kita sambil joget melipir, kita mau langsung naik ke atas ya. Biar kemana-mana tapi kalau jalan-jalan, hits banget. Hits. Lari.